Selamat datang di Kurnia Desinta Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kurnia Desinta Channel. Oke, di video kali ini aku akan unboxing belanjaanku di pasar. Ya, jadi baru pertama kali aku pasar cepet-cepet banget. Oke, kita bongkar ya. Nanti akan aku cantumin harganya kalau aku ingat, karena belanjanya tuh cepet-cepet, jadi seingatnya ya gitu ya. Ini aku beli 2 timun, ini harganya tadi sekitar 3.000. Kemudian aku juga beli sawi putih ini harganya 3.000 satunya. Kemudian kemudian untuk buahnya aku beli buah melon aja. Ini harganya tadi beli per kilonya 10.000. Ini ada 2 kilo jadi 20.000. Nah, kita lanjut pada bumbu-bumbuan. Jadi ini aku beli bawang bombay segini, ini seperempat 7.000. Kemudian bawang putih ini tadi setengahnya 14.000. Kemudian ini bawang merah aku beli harga setengah kilo 19.000. Kalau harga di pasar teman-teman gimana? Ini aku belanja karena udah lama nggak belanja ke pasar, jadi nggak tahu update harganya ya. Selanjutnya aku juga beli serai segini banyaknya, tadi aku beli Rp4.000. Kemudian beli laosnya segini 2.000. Kemudian aku juga gak lupa beli jeruk nipis. Ini jeruk nipis seperempatnya tadi 6.000. Jangan kecil-kecil gitu ya. Kemudian ini karena gak ada kembali, aku tambahin sama daun jeruk 1.000. Lalu aku juga beli ini ya mams, bentar. Ini aku juga beli tahu. Nih tahu. Tahu segini banyaknya ini 5.000. Dan ini aku beli garam 2.500 buat stokan. Sama aku beli ikan-ikanan, nanti akan aku videoin setelah aku bersihin ya. Oke mam, sekarang kita lanjut bongkar belanjaanku di pasar tadi. Jadi aku beli ini ceker dan kepala ini aku beli 1 kilo. Ini tadi sudah dibersihin ya, tuh sudah dibersihin, jadi tinggal cuci aja tuh. Ini selanjutnya aku tata di food container seperti ini ya mam. Jadi ini biar lebih rapi, besok akan aku prepare entah buat masak apa gitu ya. Jadi ini aku lebih suka itu kepala daripada itu cekernya. Tuh ayamnya dapet. Ada gak sih mam yang suka sama kepala kayak aku gitu? Soalnya kan ada tuh orang yang gak suka sama kepala. Udah rapi ya. Lanjut untuk cuciin ini ayam. Dua ayamnya aku beli yang tempong aja ya mam, jadi aku tidak terlalu suka yang bagian-bagian dada karena menurut aku sih keras gitu ya, jadi aku lebih suka yang seperti ini, jadi banyak bahannya. Ini seperti biasa aku cuci, kemudian aku masukkan ke food container. Nah, maaf ya kalau misalnya aku suaranya ini kurang jelas karena sambil gendongin si bocil. Jadi dicuci karena ini tadi udah dipotong, udah dibersihin gitu ya mas. Kita tata di food container ya. Ini kita tiriskan gitu. Tuh ayamnya.
jadi segini. Bisa dicuci bersih, nanti akan aku kasih sama jeruk nipis biar ngilangin bau amisnya. Ini tadi aku beli ayam 1 kilonya sekitar Rp28.000. Jadi kemarin aku lupa sih berapa aku beli harga ayamnya, karena baru pertama kali ini belanja di pasar itu. Tuh, ini ayam kesukaanku, jadi bagiannya seperti ini dulu. Oke, sekarang yang terakhir aku beli di pasar tadi, aku beli ini hati. Jadi hati ini buat Gibran. Jadi dia suka konsumsi hati ya. Jadi aku belikan cuma 5 pasang, 5 biji aja. Satu bijinya harganya Rp2.000 aja. Kemudian seperti biasa dicuci di air mengalir lagi. Nah, ini nanti di bagian lemah-lemahnya ini kita bersihin dulu ya, biar gak ada lemaknya. Tuh, kita hilanginnya seperti ini. Tuh. Jadi biar gak ada lemaknya. Lemaknya ini nanti akan aku hilangin semua biar bersih ya, gak ada lemak-lemak yang nempel di hati atau ampelannya. Jadi ini tadi aku beli hati aja ya teman-teman, 5 pasang, ternyata sama ibu penjual ayamnya dibonusin ampelannya dikasih 2. Baik banget ya. Oke, kita lanjut bersihin, tapi sambil ngomong anakku juga ya, ini lagi rewel juga sih mam, kita bersihin ya. Ini dia mam, hasil food preparationku hari ini yang aku pasar. Jadi ini cabai, ada cabai itu, namanya di tempatku cabai udel, itu dikasih orang tua, dan jeruk nipis sama jeruk lemon, tomat, timun, wortel, kemudian serai, daun salam, daun jeruk, cabai, cookies, terus bawang merah, bawang bombay, bawang putih, petai, kemudian ada sawi putih. Nah, dia hasil belanjaku ini tadi pagi di pasar. Protein hewaninya aku beli hati ayam, kemudian kepala sama ceker ayam 1 kilo. Nah, ini dia mam.